bandengnya ada di sini, pecahan batu bata barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Kali ini saya berada di Desa Jambuwok, Dusun Brumbung, Kecamatan Trowulan. Kita menelusuri pecahan-pecahan sisa-sisa era Majapahit yang ada di sekitar Desa Jambuwok. Ini ada umpak nggih, Pak. Umpak ini batu bata merah tertanam. Ini ciri khas dari era kerajaan Majapahit yang ada di sini. Nah, ini pecahan-pecahannya, ini batu bata masih ada. Ini ada umpak. Oh, ini pecah nggih, Pak. Ini ada umpak pecah. Ini butuh ini ya siji loro telu ngene makam enten, Pak. Oh, mboten enten. Nah, sisi sana, sisi sebelah makam ini katanya ada sebuah umpak juga. Nah, akan menelusuri yang di baratnya makam. Pecahan-pecahan bata kuno juga ditemukan banyak katanya warga. Ini ada umpak dua. Ini batu bata merah yang di dekat pohon bambu. Nah, kita menelusuri peninggalan era Majapahit yang ada di sekitar daerah Trowulan. Ini kalau dilihat dari perbatasan desa antara kecamatan Suko, kalau nggak salah, Suko dengan kecamatan Puri pojokannya. Dan terus menelusuri peninggalan era Majapahit yang ada, yang masih tersisa sampai saat ini, apakah benar katanya warga di sini ada sisa-sisa era kerajaan Majapahit. Ini makam, ini makam yang dikeramkan dari sini. Kita berada di baratnya makam. Nanti kita akan memasuki pemakaman umum. Apakah kita bisa menemukan yang seperti tadi atau yang lebih dahsyat? Ini pemakaman umum yang ada di Desa Jambuwok, Dusun Brumbung. Kita memasuki makam. Ini pemakaman umum Desa Jambuwok. Kecamatan Trowulan. Ini banyak pecah-pecahan batu bata merah yang di sisi sini. Nah, ini di sini dulunya, apakah peninggalan yang ada di sini dulunya itu perkampungan? Karena
sisa-sisa yang kita temukan penelusuran hari ini adalah sebuah bangunan rumah yang disebut umpak. Ini ada juga umpaknya. Banyak umpak-umpak yang di sini. Nah, kita mencari lagi, menelusuri. Nah, ini batu bata merah. Ini batu alami juga kita temukan. Ini batu-batu alami juga dibuat taman, dibuat pemakaman di sisi samping-sampingnya. Nah, itu ada yang ada di pohon asam. Itu ada sebuah batu atau bata itu. Itu ciri khas dari era kerajaan Majapahit. Itu ngelumut. Asam jawane iku ngelumut. Nah, iki ngelumut rek. Nempel nang ngono. Iki nang ngone wit asam. Buat kemasan, saya yakin dulunya di sini, saya yakin karena masih hujan batu bata merah dan juga batu bata merah yang utuh. Saya yakin juga ya. Pemirsa, ikuti terus channel kami. Ojo lali buat subscribe, like, komen, sama share dulu. Lagi akeh pecahan-pecahan batu bata merah yang di sisi pojok makam. Ini apakah bekas digali atau apa? Ini teman-teman yang ada di sini. Nah, ini ada fragmen apa genteng? Sayangnya juru kuncinya kita nggak ketemu. Ini pecah-pecahan. Ini genting. Ini genting yang ada di sini. Pecahan batu bata merah. Ini menunjukkan bahwa di sini dulu adalah sebuah pemukiman. Karena yang kita temukan di sini banyak pecahan-pecahan dan rumah, terutama itu genting. Apakah dulu di sini candi atau apa, saya tidak bisa memastikan lur, karena saya bukan ahlinya. Kita menjajaki saja. Ini buat got ngairan air, kemungkinan ditemukan di sini pecah-pecahan, ditaruh dalam sini sama masyarakat kemungkinan. Nah, ini apakah dulu sini struktur? Saya curiga lagi yang di sisi timurnya makam ini, kan ini bekas penggalian yang dalam. Itu pecah-pecahannya batu bata merah. Ini batu bata merah banyak ditemukan, umpak
luar biasa, era Majapahit masih ada peninggalan-peninggalan sampai saat ini, terutama pusat kota Raja sekitar Trowulan dan sekitarnya. Sekitar Trowulan itu masih ada banyak sekali yang belum saya ulas. Kita mengulas di sini, menelusuri, mulai terus peninggalan di Majapahit. Salam sejahtera bagi kita semua. Berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.